acara serah terima bingkisan sembako di Pantai Baron Gunung Kidul. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, cintai dan banggakan, saya dan Pak Bupati seolah-olah seperti menjadi tersangka di pagi hari ini dengan ditutupnya objek wisata yang menjadi kebanggaan Gunung Kidul dan DIY. Sesuai dengan visi beliau bahwa Gunung Kidul akan kita ciptakan bersama-sama menjadi kawasan wisata yang terkemuka di dunia. Dengan kehadiran Bapak Bupati Gunung Kidul, Bapak Sunaryanto. Ini menjadi poin penting bagi kami, semangat kami untuk terus berjuang di masa-masa yang sangat-sangat sulit. Hal yang menarik, Pak Bupati, semuanya bernasib sama. Kami terketuk hatinya waktu itu, dan saksi hidup masih ada di sebelahnya, Pak Mayor Jenderal Novi. Tadi yang sudah panjang lebar saya rasa sudah disampaikan oleh Pak Novi terkait dengan PPKM level dan juga nanti penurunan PPKM level itu sendiri. Kami sangat berharap memang kita tidak gegabah, artinya tidak dengan euforia ketika level ini diturunkan, karena dengan gegabah dan euforia yang terlalu berlebihan juga akhirnya akan berdampak kepada kita lagi. Sesuai dengan visi beliau bahwa Gunung Kidul akan kita ciptakan bersama-sama menjadi kawasan wisata yang terkemuka di dunia, dan ini menjadi komitmen saya dan Pak Bupati untuk mencari solusi bagaimana ini bisa kita wujudkan bersama. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, unsur dari pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, mohon izin saya mewakili teman-teman dari PHRI Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga PHRI Kabupaten Gunung Kidul menyampaikan sepatah dua patah kata. Yang pertama, kami sekali lagi menghaturkan banyak terima kasih kepada Pemkab Gunung Kidul yang betul-betul sangat berempati dengan kita. Terbukti dengan kehadiran Bapak Bupati Gunung Kidul, Bapak Sunaryanto. Ini menjadi poin penting bagi kami, semangat kami untuk terus berjuang di masa-masa yang sangat-sangat sulit ini. Kami telah mendengarkan keluhan-keluhan dari beberapa anggota PHRI, baik yang ada di Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul,
Sleman, Kulon Progo, dan Gunung Kidul. Kami mengadakan Zoom meeting waktu itu yang diikuti oleh beberapa anggota atau pengurus BPC BPD PRI, kemudian pengurus BPC PRI se-DIY. Hal yang menarik, Pak Bupati, semuanya bernasib sama. Kami terketuk hatinya waktu itu, dan saksi hidup masih ada di sebelahnya, Pak Mayor Jenderal Novi. Dia mengingatkan di meeting Zoom. Lanjut, Pak Ketua, jangan sampai bubar, karena saya sudah hampir maghrib, sepertinya sudah bubar. Lanjut. Bu Fia mewakili BPC PRI Gunung Kidul menyampaikan undang-undang Pak Bupati. Mereka sudah curhat katanya. Sepanjang umur dan aktif rezeki di masa pandemi COVID-19 ini, Pak Bupati beserta seluruh jajaran Forkompimda dan juga para jenderal-jenderalnya DIY, ada jenderalnya Novotel, jenderalnya Rich Hotel, jenderalnya Kopi Limo, ada Mas Dedi, Mas Novi, dan seluruh jajaran yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan kami hormati Forkompimda dari beserta yang kami cintai dan banggakan, seluruh Pok Darwis, Pantai Baron, dan sekitarnya. Marilah kita mengucapkan syukur yang luar biasa, yang terdalam dari hati kita, bahwa di masa pandemi COVID-19 ini, kita bagian dari orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, cintai, dan banggakan, saya dan Pak Bupati seolah-olah seperti menjadi tersangka di pagi hari ini dengan ditutupnya objek wisata yang menjadi kebanggaan Gunung Kidul dan DIY. Sesuai dengan visi beliau bahwa Gunung Kidul akan kita ciptakan bersama-sama menjadi kawasan wisata yang terkemuka di dunia, dan ini menjadi komitmen saya dan Pak Bupati untuk mencari solusi bagaimana ini bisa kita wujudkan bersama. Sehingga mohon dukungannya Bapak Ibu, bahwa pandemi COVID ini tidak hanya berdampak kepada pengusaha hotel, restoran, dan juga pelaku pariwisata, tetapi pemerintah daerah yang pariwisata ini adalah penyangga APBD di Kabupaten Gunung Kidul bisa memberikan 29-32,5 miliar di tahun ini dong Bapak Ibu. Otomatis apa yang dilakukan saya dengan Pak Bupati untuk beraprobat bagaimana jalan Bapak Ibu bisa dibangun, bagaimana Paut Baron ini yang dibiayai dengan APBD bisa terbangun. Saya dan Pak Bupati pun harus berpikir keras, sehingga apa yang dilakukan sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri, instruksi Gubernur, dengan terpaksa kami melakukan hal yang sama dengan pemerintah pusat. Karena levelnya Gunung Kidul masih level 4, maka kami belum bisa membuka untuk semua usaha pariwisata. Tetapi jika kerjasama ini bisa terbentuk, kemudian vaksin sudah bisa menjangkau hampir 70-80%. Tepatnya ada 105.753 sekian. Dari itu kami berikan untuk berupa sembako, dan nanti kami akan serahkan rekan-rekan dari PHRI baik provinsi maupun Kabupaten Gunung Kidul juga khusus. Saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan kalian ini. Kita harus saling membantu satu sama yang lain. Ini jadi menentukan.